Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak sekolah ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua warga SMK Cochrane Perkasa. Sebagai permulaan, jom kita jalan-jalan di sekitar kawasan sekolah kita. Seterusnya, mari kita sama-sama dengarkan sedikit pesanan dan amanat daripada Bonda Pengetua Puan Maizatul Akmal binti Sahudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak didik SMK Cochrane Perkasa. Apa khabar semua? Bunda harap anak-anak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia untuk memulakan sesi persekolahan bagi tahun 2021 secara bersemuka tidak lama lagi. Terima kasih kepada semua guru atas kesungguhan dalam melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan sepanjang sesi PDPR selama 10 minggu yang lalu. Untuk makluman semua, pembukaan sekolah menengah bagi tahun 2021 akan bermula pada 5 April nanti. Persekolahan kita akan dilaksanakan mengikut amalan norma baharu. Bonda pasti semua ibu bapa dan anak-anak SMKCP telah pun membuat persiapan awal untuk memulakan sesi persekolahan yang telah lama kita nanti-nantikan. Justru itu, Bonda ingin mengingatkan anak-anak semua agar sentiasalah patuh kepada SOP yang ditetapkan sepanjang anak-anak berada di sekolah demi menjaga keselamatan kita semua. Kepada anak-anak, Bonda ucapkan selamat kembali ke sekolah dengan semangat dan iltizam yang baharu untuk terus menimba ilmu. Semoga tahun 2021 ini akan memberi sinar yang lebih gemilang kepada kita semua. Semoga pembukaan sekolah akan dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat belajar dalam keadaan yang selamat. Terimalah dua rangkap pantun dari Bunda. Rumah kecil tiangnya seribu, rumah besar tiangnya sebatang. Waktu kecil kau ditimang ibu, sudah besar kau dipukul gelombang. Waktu kecil kau dalam timangan, sudah besar kau ditempuhi dugaan. Cekalkan hati, teruskan perjuangan untuk kejayaanmu di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan apa yang anak-anak perlu lakukan pada hari pertama persekolahan nanti. Semua murid akan menggunakan pintu pagar kecil untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Sekiranya murid tiba awal, gunakan pintu pagar utama di hadapan pondok pengawal untuk masuk. Sebelum anak-anak masuk ke dalam kawasan sekolah, guru bertugas akan mengimbas suhu badan anak-anak untuk memastikan semua berada dalam keadaan sihat. Sekiranya anak-anak tidak sihat dan bergejala, ibu bapa tidak perlu menghantar anak-anak ke sekolah. Maklumkan sahaja ketidakhadiran kepada guru kelas masing-masing. Setelah suhu diambil, guru bertugas akan mengimbas QR code bagi catatan kehadiran menggunakan aplikasi Datang Reader. QR code untuk semua murid akan diserahkan oleh guru kelas apabila murid kembali ke sekolah pada hari pertama nanti. Jangan lupa pakai pelitup muka sepanjang masa dengan keadaan yang betul dan kemas. Jangan letak di bawah dagu. Ianya tidak selamat untuk kita semua. Setelah suhu diimbas dan kehadiran dicatatkan, terus bergerak melalui susur gajah menuju ke dataran hijau. Gunakan tangga satu untuk naik ke kelas masing-masing. Patuhi setiap arahan yang diberikan oleh guru bertugas.
Ketika berada di dalam kelas, semua murid hendaklah duduk di tempat masing-masing dan mematuhi penjarakan fizikal pada setiap masa. Jangan berkumpul atau berlegar-legar tanpa tujuan. Semasa waktu rehat, murid tidak dibenarkan untuk makan di kantin. Bagi murid yang ingin membeli makanan, bolehlah turun ke kantin mengikut penggiliran yang telah ditetapkan dan makanan yang telah dibungkus perlu dibawa naik ke kelas masing-masing. Semua murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan dari rumah. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan atau minuman dengan rakan lain. Setelah selesai makan, sampah hendaklah dibuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Berikut adalah waktu yang telah ditetapkan untuk murid sesi petang menunaikan solat Zuhur dan Asar. Keperluan solat perlu dibawa dari rumah masing-masing. Murid lelaki akan menunaikan solat di dewan di aras satu, manakala murid perempuan akan menggunakan surau di aras dua. Sekiranya ada murid yang ingin keluar ke tandas, sila maklumkan kepada guru yang berada di dalam kelas dan gunakan pas keluar yang diberikan. Mohon rujuk kepada SOP yang ditunjukkan di sini untuk penggunaan tandas. Apabila loceng tamat persekolahan dibunyikan, jangan terus berlari keluar daripada kelas. Pastikan semua murid mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Gunakan tangga 2 dan 3 untuk turun daripada kelas masing-masing menuju ke arah susur gajah dan keluar melalui pintu pagar kecil. Jangan berkumpul di kawasan luar sekolah dan sentiasa pastikan penjarakan fizikal dipatuhi. Sedikit maklumat tambahan mengenai uniform dan waktu persekolahan. Untuk pakaian ke sekolah, semua murid hendaklah memakai uniform sekolah lengkap dengan lencana dan tanda nama setiap hari ke sekolah. Sekiranya ibu bapa mempunyai sebarang masalah, bolehlah merujuk kepada penolong kanan hal ehwal murid ataupun guru kelas masing-masing. Pada hari Rabu, murid-murid digalakkan memakai pakaian co-curriculum walaupun buat masa ini masih tiada aktiviti co-curriculum secara bersemuka diadakan. Berikut adalah waktu persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua murid sesi pagi dan petang mulai daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Kami ingin ucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua warga SMK Kopin Perkasa. Sila pastikan semua tata cara dan SOP yang telah ditetapkan dipatuhi pada setiap masa. Stay safe, kita jaga kita.